Kita melihat orang memanen sarang burung mawar-mawar ya. Ini sarangnya kelihatan ini pas ada di tengah. Induknya nyambar-nyambar. Suara indukannya. Susahnya kan? Lagi kayak sini kok enggak kayak kok ngomong ya apa ya kok titik biasa nak enggak dan apa ya kok sebentar ini belum bisa diambil, masih mencari sogrek ya. Orangnya pakai baju hijau tapi nggak begitu kelihatan memanjatnya. Soalnya di seberang sungai memanjatnya itu. Persis saya di seberang berseberangan sungai. Mulai diambil anaknya ini. Sarangnya mau diambil. Itu anaknya sudah kelihatan. Sarangnya. Memanjat nomor 2 ya, ini memanjat ini. Nih, Sri Gunting. Sarangnya ya. Nih. Di sarangnya. Nah. Hati-hati ya. Pemanjat utama istirahat. Anu lemas jengkles. Nah, si Coleke adiknya si pemanjat cadangan si Beru. Nih, wewe. Kira sepi rocos. Iya, sepi ro. Rejeki itu kung kenok kowe alah wis godhog-godhog tenan. Kowe te gedhe nare. Iki jalan ya? Iya. Padon. Kudu gamam. Lek. Lah kuwi ya hasil perkira aku telu ya. Ini terus. Ya wis to. Tapi ini tinggal terus tinggal. Tempat Sekita. Ngulek kayak mana ini kul. Ini pemanjatnya ini punya cadangan ya maklum. Manjatnya agak lama. Ini sudah mau diambil ya, ini sudah mau diambil. Cikun susah mito ai. Tapi itu susah nih pak. Anak cikluk nih. Cikun anak itu ai. Anaknya berapa? Empat. Tiga teman-teman. Ini panen Sri Gunting ya, ini di hutan Jati sama hutan Sono.
Yang ini udah kelaparan, terus dia menggigilnya bukan bukan, tapi gitu. Seperti ya, orang kelapa. Anu ya. Oh yes, oh yes ya. Penampakan hutannya. Udah mulai turun. Udah mulai sampai bawah. Kita lihat hasilnya ya. Ini seberapa anaknya. Wih, mantep coy. 3. Munduk-munduk. Nah, munduk-munduk, Pak. Munduk-munduk. Ini hampir 4 cuman enggak jadi. Enggak jadi. Ini cacat semua ya ini. Ini dimakan belatung. Ini juga dimakan belatung. Kita lanjutkan perjalanan lagi. Yuk, kita mencari sarang Sri Gunting lagi ya. Ini pasukannya. Takutnya hilang. Posisi ini kehujanan ya, ini di gubuk petani mbaon. Yang lain belum pada kumpul.